1. Pada Kamis 2 November 2023, Presiden Jokowi resmi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Kompleks Kantor Bank Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Peresmian ini pun dihadiri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan Pejabat Gubernur Kalimantan Timur, Kepala Otorita IKN Bambang Susatono, serta jajaran lainnya. Selain melakukan groundbreaking di Kompleks Bank Indonesia dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya IKN, Presiden Jokowi pun juga turut meninjau proyek pembangunan kantor presiden di IKN. Selain peninjauan, Presiden Jokowi juga masih melakukan berbagai agenda groundbreaking proyek lainnya.